Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Premium nomor 39 Nissan 180 SX Selecti. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Premium nomor 39 Selecti Takara Tomy. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan skala 1:62 dan gambar pintu bisa dibuka. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada tulisan Tomy Made in Vietnam, sisanya tulisan Jepang di bagian atas. Untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan Nissan. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Nissan. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2 cm dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan di sini menggunakan mica. Bumper bawahnya terbuat dari bahan logam. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mica, tidak ada kaca spion ya. Spoiler belakang yang warna biru di sini dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian yang warna biru seluruhnya dari bahan logam. Untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan plastik, peleknya yang warna emas ini juga dari bahan plastik. Mobil ini ada suspensi, jadi seperti ini. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Stirnya ada di sebelah kanan. Stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Untuk sebelah kanan di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Selanjutnya untuk bagian belakang, di bagian tengah di sini ada tulisan 180 SX. Sebelah kiri di sini ada logo Nissan. Lampu bagian belakang ini menggunakan mica. Bumper bawahnya dari bahan logam. Bagian knalpot ada di sebelah kiri ya, terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada tulisan Tomica Tomy skala 1:62 2020 Selecti Made in Vietnam. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Nissan ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.